sudah banyak malang melintang di dunia seni. Saya Muttaqin. Ayo. Insya Allah nanti akan kirim langsung ke Palestina. Puisi dari Sedayulawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan penyair Indonesia. Saya perwakilan penyair Indonesia Bela Al-Aqsa Al-Aqsa dan Palestina. Suaranya yang keras, Pak. Dekatkan. Zionis Israel. Jangan suka membangunkan sia-sia Allah. Semakin kau kejam dengan Al-Aqsa dan Palestina, ini dunia Zionis Israel dan kebun binatang. Ini dunia Zionis Israel bukan kebun binatang. Ini kemanusiaan Zionis Israel bukan kebun binatang. Ini kemanusiaan Zionis Israel bukan kebinatangan. Gimana manusiawimu? Gimana nuranimu Zionis Israel dan sebagainya? Anak-anak Palestina tidak berdosa. Dirimu sendiri Zionis Israel membunuh anak-anakmu sendiri dengan tanganmu sendiri yang kejam. Wahai Israel, wahai Zionis Israel, hentikan peperangan dan pertumpahan darah. Ketik ini, hari ini saya mewakili penyair Indonesia. Hentikan perperangan di Palestina. Sebelum panci bendera Islam, La ilaha illallah Muhammadur Rasul, berkibar setinggi-tingginya seluruh umat Islam sedunia dan umat manusia cinta kedamaian, akan mencapai kapitulamu Bani Israel, Zionis Israel dan sebetulnya. Akibat ulahmu sendiri yang onah membuat kerusakan di muka bumi. Allah maka dengan seperti tulisan ini, tulisan darah anak-anak Palestina, kakek nenek rakyat Palestina yang telah atas kebiadaban Zionis Israel, bumi sekutu seisinya mengutukmu Zionis Israel dan sekutunya. Bila engkau sudahi jiwa jahatmu memberangi
kami saudaraku tercinta Palestina. Hari ini disaksikan lautan manusia putih-putih di bumi Lamongan Pantura membela semua saudaraku Palestina tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.